Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Sniper Amatir ya. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di kampung halaman. Ya, saya mencoba berburu ya. Karena waktu saya juga tidak banyak di kampung ini. Dan saya juga tidak tahu ya kondisi sekarang buruannya masih ada apa enggak di kampung ini. Saya akan mencoba saja. Tempat ya, tempat atau lokasi ini sangat enak sekali ya. Kalau buat terkukur itu sangat mendukung ya. Tapi nggak tahu ya, masih ada apa enggak. Ini juga baru menginjakan lagi kaki saya di sini setelah sekian lama tidak pernah ke sini ya, karena kesibukan mencari uang ya, alias nguli ya di kota. Saya akan mencoba nanti nyanggong, nyalakan MP3 ya. Mudah-mudahan ada tekukurnya. Tuh ada satu tuh, terbang jauh. Nah, berarti kan pertanda ada gitulah ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mau nyamperin. Tapi kalau tidak ada, mungkin nanti cari opsi lain, yaitu mencari bajing. Dan bajing juga di sini sudah mulai langka ya, karena begitu banyaknya pemburu ya dari mana-mana ya ke sini. Ini dia lokasinya. Tuh di belakang itu mungkin bajing di sana ya nanti. Kalau terkukur tidak ada yang nyamperin. Oke, kita lanjut aja. Salam satu laras, salam jedor. Jangan lupa dukung terus channel Sniper Amatir. Oke. Mantap. Ambil bro, ambil dulu bro. Matiin dulu. Cukup jauh. Poin satu ekor, hidup, mantap. Oke kawan, sudah hampir satu jam ya. Cuman satu poin dari sini, saya akan mencoba mencari spot lain ya. Mencari spot yang lebih jos lagi. Udah sepi juga sih, nggak ada yang nyautin lagi ya. Oke, tonton terus ya kelanjutannya. Oke, aduh, asik, kepalanya masuk kelapa ya. Darah nanti disensor. Banyak situ kalingin. Kalingin banyak ya. Duh anginnya. Tuh.
kenceng bener. Anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hit. Kita ambil dulu, takut diambil garangan ya. Dua sih sebetulnya. Cuman tadi yang satu terbang. Oke. Oke ya kawan. Mungkin segitu dulu ya buat hari ini karena angin sudah mulai kencang juga dan speakernya juga mulai lobet. Ya, alhamdulillah lah masih bisa poin ya di kampung. Sebetulnya sih banyak tadi kalau nggak meleset ya. Kalau nggak meleset tuh banyak banget tuh ukurnya dan sekalian terbang, terbang semua tapi nggak mau balik lagi. Tadi ya mungkin karena faktor anginnya yang kencang jadi susah. Ini dari peace pun ya, puncak peace pun di kawasan Rancah mungkin pada tahu lah ya. Saya masih pakai unit Mosar ini karena lama nggak dipakai tapi masih bisa hit ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.